Guys, ketemu lagi di channel Widi Red Cat yang menyajikan video Ali Batas Lalu yang disparingkan dengan fingerstyle dari kelas dunia ya. Oke, kali ini gak tanggung-tanggung yang dilawan oleh Ali Bata adalah gitaris sekaligus komposer dunia ya. Dia adalah gitaris senior yang sudah banyak membuat lagu, menciptakan lagu. Kali ini akan berhadapan dengan Ali Bata. Bagaimana skillnya dia? Kita akan lihat saja. Ini dia, guys. Oke ya guys, itu ya tadi skillnya Michael Rucarelli. Luar biasa ya guys. Wah, wajar ya, namanya juga seorang komposer ya. Seorang senior dalam bermain gitar. Pastilah memiliki skill juga yang hebat. Tapi kita akan lihat skillnya Master Ali Bata. Dia bukan seorang komposer. Tapi ada sih beberapa banyak sudah lagu yang sudah dia ciptakan. Tapi belum menjadi komposer dunia. Namun itu tidak menjamin bahwasanya dia bukan adalah komposer dunia. Nah, kita akan lihat skillnya Ali Bata yang sangat menawan. Let's go, ini dia. Apa ini?
aja. Udah, gitu aja. Hanya seperti itu saja, tapi sudah membuat kita itu terpelongo ya. Membuat kita ya nggak bisa berkata-kata ya. Tadi itu kan lagu Beethoven, tapi kok berubah menjadi lagu lain ya? Aku kalau nggak salah itu lagu pelangi-pelangi itu. Iya, lagu pelangi-pelangi, lagu anak-anak Indonesia. Iya, dia improve. Kemudian improve kan dilarikan ke lagunya anak-anak. Ya, memang kadang-kadang agak sedikit ini ya. Bisa dikatakan ya, bercandaannya seluruhannya Mas Ali Bata itu ya. Ya, dia membuat improvisasi, tapi improvisasinya berbeda dari yang lain. Musisi dunia pasti nggak berpikiran seperti itu ya. Kreatif ya. Oke. Oke, memang dua-duanya top market top ya. Antara Klaus Jekyll dan Mas Rali Bata. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel mereka berdua, jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, channel kami juga di subscribe ya. Mungkin itu yang bisa kami share kepada rekan-rekan semua. Jangan lupa minum kopi ya. Jangan lupa untuk makan gorengan ya. Pasang headset Anda ya. Pakai kursi yang enak, nyaman, empuk, yang bisa selonjoran seperti kursi ku ini ya. Kemudian putar lagunya Master Ali Batas, serah rebahan, dengarkan lagu mereka ya, bisa relaksasi ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Semoga dengan mendengarkan lagu mereka kita bisa menghilangkan stres ya, lagu mereka bisa menghilangkan stres itu maksudnya. Oke, itu yang bisa kita berikan kepada rekan-rekan semua. Semoga menghibur. See you. Bye-bye.